artinya pemberian pupuk tanpa fermentasi ini aman sobat ya jika kita tahu caranya. Nah apakah semua pohon bisa dilakukan cara ini? Tentunya bisa, tetapi ada beberapa ketentuan sobat. Yang pertama pastikan pohon yang sobat pupuk itu bukan pohon yang baru tanam ya, pohon yang sudah agak besar lah, sudah hidup dan sudah berakar, bukan bibit kecil yang akarnya masih muda seperti ini ya. Ini pohon yang sudah hidup, sudah berakar kuat. Maka sobat bisa berikan pupuk tanpa fermentasi. Tapi kalau pohon yang masih muda, masih akarnya muda, masih baru tanam, itu nanti khawatir malah panas dan mati sobat. Kemudian yang kedua, pemberiannya itu tidak langsung pada bagian pohon sobat, tetapi di bagian pinggir ya, bagian pinggir dari pot, itu yang kita berikan. Jangan menyentuh bagian pohonnya. Itu syarat yang kedua. Karena kalau menumpuk di bagian pangkal, Nantinya justru akan membuat pohon kita membusuk, dikarenakan sifat asam dari bahan-bahan yang belum terurai ini. Kemudian selanjutnya, jika bahan-bahan yang ada masih menumpuk banyak, maka sobat tidak perlu tambah, jangan diberikan secara terus-terusan ya, ada jeda. Nanti kalau ini pupuk ini sudah kelihatan hitam semua, maka sobat bisa tambahkan dengan pupuk berikutnya dengan limbah dapur berikutnya. Tapi kalau masih kelihatan banyak di situ ya, masih belum terurai semua, jangan ditambah terus, jangan. Karena kalau menumpuk nanti akan menimbulkan panas, pohon bisa mati. Jadi sebenarnya pemberian pupuk tanpa fermentasi ini aman sobat ya, jika kita tahu caranya. Nah ini adalah contoh limbah-limbah dapur sobat. Sisa nasi, sisa sayuran, buah-buahan. Ini saya berikan langsung seperti ini biasanya sobat. Ini hanya contoh sobat ya. Sebenarnya ini bukan waktunya untuk ditambah. Tapi ini hanya untuk contoh saja. Yang saya berikan tuh di bagian pinggir gini sobat. Jangan di pangkal pohon. Nah seperti itu. Kemudian saya tutup dengan media tambahan baru sobat. Karena ini medianya kempes ya. Ini dulu medianya tidak menggunakan tanah. Makanya kempes. Media dulu adalah dari tankos sawit. Kita tambah tutupnya supaya tidak kelihatan busuk. Kalau kelihatan busuk kurang sedap dipandang. Nah tidak kelihatan kan, aman. Nah sobat. Pupuk yang kita berikan tadi tidak langsung diserap oleh tanaman ini, sobat, melainkan akan diurai oleh bakteri alam. Tidak cuma bakteri, ya, ada belatung, ada rayap, ada jamur, banyak makhluk-makhluk pengurai tanah. Setelah terurai, nanti akan menjadi unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Prosesnya biasanya memakan waktu kurang lebih satu bulan. Jadi, kalau kita berikan pupuk sekarang, seperti tadi, ya, pupuk yang kita berikan itu akan dimakan oleh tanaman ini satu bulan kemudian. Maka interval pemupukan untuk selanjutnya itu bisa kita lakukan sebulan sekali. Atau paling cepat dua minggu sekali ya. Tergantung dari bahan yang diberikan karena proses pengorean setiap bahan itu kan tidak sama ya. Tidak plek sama gitu kan enggak. Hanya untuk perkiraan saja satu bulan sekali kita tambahkan lagi. Nah jika ini sudah berjalan kontinu setiap bulan coba tambahkan bahan organik lagi. Bulan kemudian tambahkan lagi. Maka nantinya pohon ini tidak akan kekurangan nutrisi. Akan tumbuh baik-baik saja. Akan sehat dan juga akan berbuah. Nah, kalau masalah berbuah itu bukan hanya faktor dari pupuk, melainkan dari pembentukan cabang, pemangkasan, ya sinar matahari. Itu banyak faktor sobat, nggak cuma pupuk saja. Bisa nggak dengan pupuk limbah dapur ini pohon ini berbuah? Bisa, bisa sobat, sangat bisa. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri, karena saya sudah sering kali membuktikan pemberian pupuk hanya dari organik, dari limbah dapur, dari buah-buahan, itu tanaman bisa berbuah dengan sempurna, nggak jadi masalah. Nah ini contoh skala kecil di lahan sempit, di planter bag, sobat bisa kembangkan lagi untuk lahan yang lebih luas lagi. Nah sobat jangan berpikir bahan itu hanya dari limbah dapur ya. Limbah dapur itu hanya contoh. Di alam ini sangat banyak melimpah bahan organik. Semua daun-daunan, semua ranting-ranting kayu. Kalau di daerah saya itu yang paling mudah ditemukan adalah limbah dari tandan kelapa sawit. Nah ini sobat, limbah dari tandan kelapa sawit seperti ini cocok untuk di lahan yang lebih luas. Jadi sobat jangan berpikir kalau lahan luas kemudian ngumpulin limbah dapur ya lama ya. Nah ini saya sendiri pesan sobat, pesan limbah dari tandan kelapa sawit. Nantinya ini kalau sudah hancur lebur, bahkan bisa menjadi media tanam tanpa pupuk. Nah ini dari limbah tandan kelapa sawit tadi sobat, yang sudah terurai dengan sendirinya ya. Tanpa difermentasi, dibiarin aja, biarkan bakteri alam yang mengurai, jadinya seperti ini. Jadi jangan terpaku pada bahan baku sobat, bahan baku itu banyak ya. Kalau sobat nggak nemu A, mungkin cari yang B, banyak sekali bahan baku organik di alam, mau daun-daunan, apa sajalah. Kalau sobat berpikir hanya limbah dapur, nanti sobat kerepotan untuk skala lahan yang lebih luas, sobat akan kesulitan. Ini bukan tanah, sobat. Ya, ini murni dari tandan sawit yang hancur. Untuk skala luas, kebun saya pakai ini, sobat. Bukan pakai limbah dapur lagi. Demikianlah, sobat, video yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Jika ada masukan, kritik, dan saran, ataupun pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.